Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan melaporkan kegiatan pengabdian masyarakat yang berjudul Pemberdayaan Kelompok Pembudidaya Gurami di Kergan Tirtomulyo, Kretek, Bantul melalui diversifikasi olahan gurami. Kegiatan ini merupakan kerjasama dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Gadjah Mada dengan jurusan Perikanan Universitas Gadjah Mada. Selamat menyaksikan. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu dari Kergan, Bantul di Laboratorium Teknologi Ikan Universitas Gadjah Mada. Pada hari ini kita akan melaksanakan pelatihan yang kedua yang akan dibawakan oleh teman-teman dari jurusan Perikanan Universitas Gadjah Mada.